Apa rancangan kita ni kalau kita buat ayam bakar ni? Oh, ini terbaik lah. Tauk dan pasu kan? Haa, bakar dengan pasu dan pasu ke. Ayam nampak cantik ni kalau bakar ni, okey ni. Haa, tu ayam jantan tu. Haa. Haa, okey lah. Rasanya ayam ni boleh ni kita bawa bahan ayam ni. Ke rumah tuan dia? Eh, tak apa lagi kalau rumah tuan dia. Duduk rumah tuan dia dah. Duduk kat kawasan rumah aku punya lah. Haa, cantik lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zuki Muhammad Channel. Sorry, mata aku kena sepet sikit, mata kena sepet sikit sebab silau. Sekarang ni walaupun dia tak panas tapi dia silau. Okey, bagi sesiapa yang tak pernah tengok pokok ketum, dekat rumah paduan kita ada tanam pokok ketum yang banyak ni. Ha. Kalau jumpa kan pokok-pokok macam ni bolehlah rebus. Ha? Rebus eh, rebus dan minum. Insya-Allah. Kau sekolah tak? Kau SLP lepas tak? Kau dah kenapa degil sangat? Ha? Nanti dia akan rasa steam dia lain macam. Ha, kau jangan percaya apa aku cakap. Okay. Ini pokok apa pun aku tak tahu. Jadi hari ni aku berada dekat rumah Pak Duan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Hari ni Allah SWT sampaikan saya dekat rumah Pak Duan ni. Jadi aku nak buat aktiviti hari ni, di mana aku ada beli pasu. Sini. Pasu ni bapak besar oi. Nampak? Nampak dalam ni ada pasu. Okay, pasu ni apa yang aku nak buat? Aku nak buat ayam masak pasu. Ha, ayam masak pasu. Lain macam babe. Dengar pun lain macam babe. Ayam masak pasu. Nah, nanti kau akan tengok ayam tu dia masak pasu. Pasu cili api. Oh. Kalau kita tengok ayam golek kan. Ayam golek kan. Dia sedap kan. Dan ini aku nak buat ayam. Cucuk. Kita akan cucuk ayam tu dekat tanah. Kita akan talakup dengan pasu. Lepas tu kita akan bakar pasu tu. So ayam tu dia akan steam dalam tu. Bukan steam yang engkau yang tu. 30 hari. 1 hari. Itu steam bodoh nama dia. Ayam tu dia akan steam, masak steam lah. Ha, macam tu dia akan menggunakan haba daripada pasu tu panas. Jadi ayam tu akan terbakar lah. Aku yang bakar, ayam yang panas. Baik, insyaAllah. Jom. Sekarang ni first step. Ha, aku lupa nak beritahu. Sekarang ni first step, kita kena beli ayam dulu. Let's go, ikut aku pergi beli ayam tu. Lepas tu, kita panggil Pak Duan. Untuk Pak Duan sediakan tempat. Kat mana pun tak tahu kan. Sebab kita nak cocok atas tanah. Tapi kita kena hati-hati. Cocok-cocok ada tai kucing situ. Ayam masak tai kucing. Nah, encak. Mantap. Sekarang kita dah sampai dekat On Tai Kim. Dekat area Sentul. Lepas kita nak pergi beli ayam. InsyaAllah, jom. Sekarang ni kita cari black pepper. Krak 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 krak. Haa, ni ada kurkrak kurkrak. Kita cari apa? Aku mana lah pandai pun macam ni. Ni. Dia ada grinder lah. Ya. Haa, okey lah tu. Macam ni pun ngam sebab dia ada besar-besar tebal-tebal sikit. Kan, dia ada grinder kan? Haa, dia ada grinder tebal. Haa. Nampak eh? Haa. So kita ambil yang baru lah sebab kita dah pulah-pulah yang tu. Siku lah. Ha, dua ekor. Siku, dua ekor. Dua ekor. Sekarang ni kita balik rumah Pak Duan. Kita buat kelengkapan, persiapkan ayam kita. Apa diberi nama ayam? Ayam ni kita beri nama masakan ayam. 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 Ayam haba basu. Haa ni. Kau nak makan belum? Makan apa? Ayam haba basu. Oh! Padu. Paduan nama kan? Benda. Okey, ngam. Sekarang ni, kita ambil ni, kita masukkan ni. Bawang. Bawang putih. Lain macam. Memang lain macam. Macam bentuk dia. Memang lain macam. Oh, kat dada eh. Tiga ni. Ha, rempah dia. Siapa buat rempah ni, Gin? Siapa buat? Ha. Ini isteri saya buat. Ramuan dia adalah rahsia. Masya Allah. Siapa yang lebih sedap? Allah yang sedap. Bukan rempah yang lebih sedap. Allah yang lebih sedap. Mantap.
Untuk apa? Untuk cocok dia. Oh, cocok dia. Hmm. Untuk sula dia lah. Ha, ni cocok tanah. Ha, ayam tu letak je atas tu. Oh, nanti dia kokok lah. Ha? Dia kokok lah nanti kat taruh. Dia kokok eh? Tapi ayam tu kalau kita tak boleh facing dia macam tu, okay, nanti dia berbual. Betul lah tu. Oh, kan dia lupa kerja dia. Lambat masak nanti. Oh. Okey, kita ambil ayam tadi. Ayam tadi ya. Lain macam bos. Lain macam ni. Lain macam. Kita tak boleh mengadakkan dia ke depan bersama, nanti dia bersembang. Nanti lambat masak. Inilah nasib badan. Nak cari kayu, nak cari kayu. Nak cari kayu, nak cari kayu. Nak cari kayu, nak cari kayu. Eh, macam-macam Zuki projek. Nak kayu lah, nak konkrit lah. Ha? Kayu ni mana? Kita main hutan. Hutan ni main apa dah ada hal eh. Ha, kita redah hutan, kita akan jumpa kayu-kayu, kita kutip. Ha, contohnya kayu-kayu yang terbaik ni. Dahan kayu, pokok durian ni. Ha, yang baik untuk buat bahan api, bahan masak. Ha? Belum kena karate. Ui, padu aku. Ha. Kalau aku karate ni, dah tentu berbalut tangan aku. Kau jangan risau. Memang macam tu selalu kan. Nah, ni dia hasil kutipan usaha kita. Dah dapat satu roh. Ah, pada rendah, rendah sungai, hutan, laut. Nak dapatkan kayu ni. Betul. Bukan mudah nak cari kayu-kayu ni. Kayu pokok ni. Ayam jantan 2 ekor, nuri yang megahnya. Selepas usaha kami. Okay, sekarang ni kita dalam fasa menunggu. Sekarang ni kita tak tahu dalam tu jadi apa. Sekarang ni kita dah bakar lebih pada berapa ya? 40 minit ke? Ada kot. 40 minit. Ha, lebih setengah jam tadi. Kita bakar tengok ayam tu. Eh? Kita tengok ayam tu macam mana keadaan dia. Sama dia, dia cukup masak ataupun terbakar terus. Betul lagi kan. Kita try lah, kita tengok kan. Kita tak boleh nak tahu dalam tu. Tak nampak. Lain kali aku cadangkan kita pasang CCTV kat dalam. Oh, ha, kita boleh tahu keadaan dia. Tahu dia toki ke? Tak nak masak drone je lah. Okey ni. Boleh eh? Wah. Dia menganjing dia, menganjing dia. 2x5, 5x babi. Okey, dia dalam proses. Ada 10 minit lagi insyaAllah. Okey, dalam dalam okey? Dalam okey? Okey. Dia cakap ada sikit lagi 10 minit tu dia. Macam mana, macam mana? Abang nak separuh masak ke apa yang yang masak betul? Dia tanya. Masak betul lah cakap dia. Yang pasti ni ni baik. Dah letak kan? You ke? Haa, kita tengok ni. Haa, tu? Ada ukan. Tu, bukan. Bukan ni? Bukan, tu design dia. Oh, design. Memang saja aku design macam tu pas suruh. Haa, mana kau tak ada pengalaman lagi? Oh, lah, letak je. Haa. Letak tu. Aku belum design kau tadi. Oh, letak, tak letak. Okey ni. Okey. Jom, kita try. Talih dua bara-bara ke tepi. Rugi ke dia punya api ni? Pakai. Tengok eh. Ha, tu makik tu. Okey ni kau ni. Cat. Saya dah cakap. Tadi saya dah contact dia Zuki nak spicy, ala-ala spicy. Tengok sekarang, super spicy. Tengok. Tak sedap. Ha, sebab apa? Kami tak suka angkat pasuru. Kami buat pintu dia. Dah masak, kita buka pintu dia. Dengan megahnya ayam tu berdiri. Masya Allah. Ha. Eh, kita bakar dia cara baik. Tengok dengan segak. Bangga dia. Cantik. Memang ini yang terbaik. Ini yang terbaik yang Allah SWT dah letakkan. Ayam tu memang masak ngam. Aduh.
Jadi guys, Allah SWT bagi jadi, bagi permudahkan urusan. Pasu hancur guys, pasu memang hancur. Oh, sting aku, yahoo. Okay guys, ini dia hasil dia. Huh, memang mantap lah. Ada pula daun ketapang, apa daun ketapang? Daun ketapang tempat tu duduk. Daun daun lerek guys. Ah, daun lerek. Tak tak daun lerek. Daun ketapang tempat pun tak nak lepak. Memang mantap, ada hitam-hitam sikit ni tak apa. Ah, garing-garing. Lembut lah. InsyaAllah. Oh, sting aku, yahoo. Oh, lembut. Dia lembut sangat. Sampai tulang. Tulang tercabut. Bismillah. Jadi ya, memang lembut lah. Oh, memang jadi. Memang jadi lah. Tapi memang jadi lembut. Lembut. Jadi lah resipi kau. Jadi ya. Ni apa nama masakan ni? Ayam hasu. Ayam hasu. Kau boleh try kat rumah. Make sure kau pakai pasu yang tengah sikit lah. Lembut, lembut. Tengok dalam ni juicy guys. Juicy, memang power. Ni macam tak masak tapi masak. Masak sebenarnya. Tapi tu sebab dia lembut kan. Memang terbaik. Resepi terbaik. Cukup rasa. Semua ada. Kecuali rasa tu lah tak ada. Pasal apa? Rasa kecewa tak ada. Rasa kecewa tak ada. Tak ada. Ha. Dia makan rasa kecewa tak ada. Happy. Memang sedap. Yang ni kita habiskan sama-sama. Yang ni aku punya. Betul lah, adil lah tu. Ya, sebab dia yang cek kayu ni. Ha, aku pernah cek kayu, geredah sungai, geredah hutan, laut, berenang lagi. Tidak ada air. Ha, berair lagi. Dia tak kering tu, mahal tu. Okay guys. So kalau kau nak kita orang bakar apa lagi dalam basuh, kau boleh komen kat bawah. Potong ke, kerang ke, apa ke, boleh komen kat bawah, okey? Jangan lupa like and share and subscribe. Mantap. Oh, sting aku. Yahoo. Yahoo.